dari Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Yosef Naesoe. Waktu dan tempat saya persilahkan. Izinkan saya untuk membuka masker. Bapak Ibu, sebelum saya memberikan sambutan, NTT ini sudah dijuluki sebagai Nusa Terindah Toleransinya. Oleh sebab itu, mari kita pekikan salam kebinekaan ini supaya bisa terdengar sampai ke seluruh penjuru Nusantara, bahkan seluruh penjuru dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi Bapak, sebagai warga negara Indonesia, kalau kita memberikan salam dengan suara yang lantang, jawabnya juga suara yang lantang. Saya mohon dengan rendah hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wali Kota Kupang atau yang mewakili, pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada Kepala perangkat daerah dari Nusa Tenggara Timur, Pak Dr. Sony Lipin dari Kadis Pariwisata. Masih ada lagi. Yang saya hormati Brand Manager Nuvo. Yang saya hormati Head of Public Relations Wings Group Indonesia, Gabriela Da Silva Panggawang, sudah datang ke Nusa Tenggara Timur. Pimpinan Kompas TV Jakarta, pimpinan UNICEF NTT dan NTB, Pak Yudi yang sudah tidak asing lagi bagi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, pimpinan organisasi kemasyarakatan, segenap insan pers dan media massa, singkatnya Bapak Ibu undangan dan para hadirin yang saya hormati. Mengawali sambutan saya ini, mari kita tundukkan kepala kita, menengadahkan hati kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan ridho-Nya, maka pagi dan siang hari ini kita dapat bersama-sama hadir di sini dalam rangka peresmian signature icon Nuvo Indonesia bergerak melawan kuman. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, atas nama pemerintah Nusa Tenggara Timur dan atas nama rakyat Nusa Tenggara Timur, pertama-tama kami berterima kasih kepada PT Wings, Kompas TV yang dikoordinasikan dengan baik oleh UNICEF serta diimplementasikan oleh Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur di bawah kendali Badan Penelitian Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini sebuah langkah cerdas yang direalisasikan bersama dengan Momentum Indonesia di NTT, yang sampai dengan saat ini masih berhadapan dengan ancaman COVID-19. Saya meminjam ada satu istilah kuno dulu yang mengatakan verba movent, exempla tranum. Kata-kata bisa menggerakkan orang, tetapi teladan bisa menarik orang. Oleh sebab itu saya berterima kasih kepada Wings, kepada UNICEF, karena dengan contoh, dengan teladan, pasti kita akan bisa menggerakkan dan menarik orang untuk mengikuti bagaimana hidup sehat yang seharusnya kita harus lakukan. Di dalam hidup sehat, tidak hanya tangan yang bersih. Dalam tangan yang bersih, pasti ada pikiran yang bersih. Dalam pikiran bersih, pasti ada hati yang bersih. Dalam hati yang bersih, pikiran yang bersih, tangan yang bersih, pasti kita akan membutuhkan air. Air di sini bukan hanya pelepas dahaga, tapi air saya berikan singkatan sebagai aman, intim, dan ramah. Tanpa air pasti kita tidak aman. Tanpa air kita tidak akan intim. Dan tanpa air kita tidak akan ramah.
Oleh sebab itu, air sangat membutuhkan kita semua. Sebagai makhluk hidup, kita membutuhkan air. Tetapi, karena kegiatan kita sehari-hari lebih banyak dengan tangan, maka tanganlah harus dipertamakan untuk dibersihkan. Saya berterima kasih kepada Wings dan UFO yang sudah memberikan kita teladan untuk bagaimana kita membersihkan tangan dengan anak-anak kita supaya sebelum kita melakukan kegiatan bisa mencuci tangan dengan sabun. Oleh sebab itu, saya menghimbau kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, mari kita bersama-sama menjaga kesehatan, mari kita meniru apa yang sudah diteladankan oleh Wings dan UFO dan UNICEF supaya kita sama-sama semua terbebas dari apa yang dikatakan sekarang dengan bahaya kekurangan gizi dan kemudian stunting yang kita masih tinggi. Mengapa stunting masih tinggi? Karena memang sanitasi kita masih sangat kurang. Saya berterima kasih kepada semua pihak di seluruh penjuru tanah air di Indonesia yang sudah berkontribusi secara aktif kepada Nusa Tenggara Timur supaya kita Nusa Tenggara Timur ini bisa terbebas dari apa yang dikatakan sebagai kekurangan sanitasi, kekurangan air bersih, dan yang ujungnya adalah stunting. Stunting ini tidak sama dengan orang pendek. Banyak orang pendek itu yang otaknya cemerlang. Ya. Einstein tingginya hanya berapa, 1, sekian, tetapi otaknya hebat. Tapi ini maksudkan ini stunting itu adalah sudah pendek, otak juga pendek, hati juga pendek. Nah, itu yang nggak boleh di Nusa Tenggara Timur ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, cuci tangan sangat penting. Karena dengan tangan orang bisa membuat sesuatu. Bagaimanapun juga, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, mencuci tangan ini sebenarnya kebudayaan yang sudah lama diajarkan kepada kita. Tetapi kita berterima kasih dengan COVID-19 ini memberikan kita kekuatan kembali, mengajarkan kita kembali, merebek kembali bahwa cuci tangan itu sangat penting. Cuci tangan dengan sabun. Tidak hanya air, tetapi air dan juga dibutuhkan sabun atau apapun yang sejenisnya untuk membersihkan tangan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya berterima kasih kepada UFO dan Wings yang sudah membantu Nusa Tenggara Timur melalui sekolah-sekolah atau melalui komunitas-komunitas masyarakat untuk memasyarakatkan bagaimana hidup sehat yang baik dengan cara pertama adalah mencuci tangan dengan sabun. Saya berterima kasih kepada Yudi dari UNICEF yang tidak bosan-bosannya melakukan motivasi, melakukan penggerakan kepada masyarakat kita supaya masyarakat kita bisa hidup sehat di Nusa Tenggara Timur dan Nusa terindah toleransinya ini. Kita hidup sehat di badan, hidup sehat juga di pikiran, hidup sehat juga di hati. Dan semuanya itu pasti akan terjamin apa yang dinamakan dengan 3S, selaras, seimbang, dan serasi. Tetapi jangan sampai kalau kita tidak cuci tangan, maka kita akan stres. Begitu stres, kita stroke. Begitu stroke, stop, 3S. Tapi kalau kita cuci tangan, maka kita akan serasi, seimbang, dan selaras. Tapi kalau tidak, kita akan stres, stroke, dan stop. Oleh sebab itu, kita harus mencuci tangan setiap hari dan setiap saat bila mana perlu kita menyentuh segala sesuatu yang memungkinkan kuman lekat di tangan kita, kita mencuci tangan dan pakai sabun. Hadirin yang saya hormati, melalui event spesial hari ini dari Pantai Lasiana Kota Kupang, saya mengirimkan pesan kepada semua masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk bergerak melawan kuman dengan satu rumah, satu sarana, cuci tangan pakai sabun. Dan manfaatkan sarana tersebut agar mewujudkan Nusa Tenggara Timur mencapai sanitasi total berbasis masyarakat melalui capaian 100% cuci tangan pakai sabun. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati semua perjuangan kita. Sekian dan terima kasih. Walau muwafiq ila pamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Bapak Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Yosef Naisoi. Terima kasih banyak, Bapak. Siap. Kita hitung bersama.
3, 2, 1. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah, Bapak Ibu hadirin sekalian.